peserta Raker Kesda 1 makan bersama di Pantai Gedo. Pemirsa, Panitia Rapat Kerja Kesehatan Daerah Raker Kesda 1 Provinsi Papua bersama peserta menggelar makan bersama di Pantai Wisata Gedo pada Rabu 5 Juli 2023 lalu. Meski cuaca sedang tidak bersahabat saat rombongan tiba di Pantai Wisata Gedo, namun rombongan peserta dari panitia terlihat masih tetap kompak. Makan bersama juga dihadiri PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Dr. Silwanus Sumule, perwakilan Forkopimda Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Nabire, serta tamu undangan lainnya. Pantauan Pawawas TV, acara makan bersama panitia Raker Kesda dan peserta dari sejumlah kabupaten di Papua Tengah terlihat sangat ramai. Dikatakan salah satu peserta dari Kabupaten Dogiyai dengan kegiatan Raker Kesda ke-1 tahun 2023 ini diharapkan bisa mewujudkan Provinsi Papua Tengah bisa maju bersama sesuai tema transformasi sistem kesehatan di Provinsi Papua Tengah.